karena memotivasi saya ini pasti karena saya dulu berpikir gini, saya nggak sekolah saya bisa bekerja mendapat uang, tapi setelah saya semakin hari semakin maju, wah jadi pembantu ijazah SMA kok. Betul. Nah terus aku kok jadi apa nih ke SD. Makanya itu saya ingin cita-cita saya, walaupun saya nggak muluk-muluk, setelah saya mendapat ijazah setidaknya saya nggak jadi pembantu, kerja lagi pabrik walaupun misalnya jadi apa. Jadi saya cita-cita saya tidak mau menjadi pembantu lagi, saya pinginnya kerja lebih naik lagi, kerja di pabrik apa gimana.